يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي اعتاق وجنة مع سيد البشر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 261. Dan siapa yang tidak mencari tahu hal orang, maka ia diberi taufik untuk mencari kesalahan diri sendiri. Dan siapa yang meninggalkan sifat ragu terhadap sifat-sifat Allah, maka ia selamat daripada nifak ataupun munafik. Jadi siapa yang tak tahu, tak mencari, siapa yang tidak mencari, tahulah hal orang. Maknanya siapa yang jenis tak suka, dijaga diri dia daripada mencari kesalahan orang lain. Ini satu perangai, satu sifat, satu kelakuan yang memang banyak ada pada manusia. Dia suka cari kesalahan orang lain. Jadi dalam kitab ni kata, siapa yang dapat kontrol diri dia daripada menjadi dan bertugas. Kadang-kadang dia tu boleh jadi, kita nampak gaya dia ni, kerja dia ni bertugas sebagai cari kesalahan orang lain. Bertugas yang tak rasmi, ada yang jenis resmi, macam orang panggil SB ke apa, itu resmi. Yang tak resmi ni, yang tak ada kerja buat ni, kerja dia cari kesalahan orang lain. Maka kalau sekiranya dia tidak bertugas mencari kesalahan orang lain, atau kerja dia dijaga betul-betul daripada cari kesalahan orang lain, maka Allah Ta'ala akan beri taufik pada dia sehinggalah dia jadi orang yang cari kesalahan diri sendiri. Jadi hak ni yang kita nak ni. Kita dipanggil koreksi. Koreksi ni apa makna dia? Korek. Orang kata koreksi. Muhasabah. Koreksi artinya korek diri sendiri. Korek apa dia? Korek kesalahan diri sendiri. Kalau cari tu bersepa-sepa. Kalau ada orang panggil jenis kesalahan tu, jenis benda yang nampak, letak bakul sebelah, pendek kata penuh bakul. Kalaulah satu kesalahan tu macam sebesar bola gali, apa ni, goli ke, sebesar goli, cari-cari dapat satu letak dalam bakul, maka kita akan dapati bahawasanya kesalahan kita sebenarnya banyak sangat, berbakul-bakul. Jadi sebab itu untuk nak cari kesalahan diri kita ni, biar ada semangat nak cari kesalahan diri kita, kita jangan sibuk cari kesalahan orang lain. Jadi kalau dah tak sibuk cari kesalahan orang lain, insyaAllah kita akan cari kesalahan diri kita sendiri. Kemudian siapa yang meninggalkan sifat ragu terhadap sifat-sifat Allah, maka dia selamat daripada munafik. Ini yang kedua. Kalau kita tinggalkan sifat ragu terhadap sifat Allah, kadang-kadang syaitan ni mari, syaitan ni mari duduk geletik dalam hati kita, duduk mikir seorang betul ke Tuhan ni Maha Garang, Al-Jabbar, Al-Muntakim, bala dendam. Tuhan ni dia bala dendam. Al-Mutakabbir, something, sombong. Jadi ada juga orang kata, Tuhan sombong juga ke? Ada orang tanya lah,
Pertama, kalau dah percaya kepada Asmaul Husna, memang begitulah sifat Allah. Kan? Yang kedua, kita pakai logik pula. Itu jenis orang yang nak percaya kepada Al-Quran, Asmaul Husna, itu orang baguslah. Tapi ada setengah orang dia nak logik. Ya. Tuhan ni tuan-tuan, something dia pun dia pakai, dia pandai guna. Kan? Something Tuhan tu, takabur Tuhan, Al-Muntakim bala dendam, Al-Jabbar bengkeng, dia bukan guna sewenang-wenangnya. Dia guna time-time yang tertentu. Ya. Macam Firaun. Oleh kerana sampai peringkat Firaun, dia kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Ha, Tuhan gunalah bengkeng dia. Mula-mula Tuhan hantar dulu. Ya, Nabi Musa hantar. Nabi Harun. Kan, ha, cuba jumpa dululah. Idhaba ila Firaun innahu tagha. Ha, Musa, Firaun pergi jumpa dia. Faqula qawlan layyina. Cakap elok-elok dengan dia. Kalau dah jumpa dengan dia, bercakap elok-elok dengan dia, tak pakai juga, tak apalah, itu bahagian aku pula. Dia berasa dia hebat, tak apa, aku tunjuk. Kan? Muntakim aku, al-mutakabbir aku, dan juga al-jabbar. Ya. Aku akan tunjuk. Ya. Ha, begitu juga Qarun. Ha, dia berasa dia hebat. Kan? Dia banyak duit, banyak harta. Okey, tak apa, jumpa dulu. Ha, beritahu dulu, tapi degil juga. Okey, aku tunjuklah. Jadi Allah Ta'ala ni, kita jangan rasa pelik lah. Kalau dia kata aku ni bengkeng. Kan? Dan bengkeng ni tuan-tuan, jangan kita rasa. Ada setengah orang tu, dia berasa dia tu hebat sangat dah, bengkeng. Kan? Garang, pongoh ke apa benda. Kan? Dia tak jumpa lagi dengan orang yang bengkeng. Dia berasa dia hebat sekali. Dia tak jumpa orang, ada lagi orang lain yang hebat pada dia. Ya. Ha, sebab itu kalau kita mikir orang bengkeng ni, orang yang sombong ke apa benda, kalau dia mikir seorang bahawasanya ada lagi orang yang lebih hebat pada aku, sombong dia tu, dia akan jadi slow. Ya? Dia akan jadi slow. Ya? Tak adalah nak sombong-sombong dengan orang. Ya? Kadang-kadang dia berasa dia kaya, dia mikir seorang bahawa ada lagi orang yang lebih kaya daripada dia, habis. Dia tak akan jadi sombong kerana kekayaan dia. Ya? Ha, sebab itu maknanya kita ni kena orang panggil, kena ingat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu lagi sombong, tak payah kira Allah lah. Maknanya di kalangan kita ni, sesama manusia ni, kita berasa hebat, ada lagi orang yang lebih hebat pada kita. Ha, eh? Ada lagi orang yang lebih hebat. Nabi tuan-tuan, ha, cuma Nabi ni Allah Ta'ala didik dia. Allah Ta'ala bagi bengkeng, garang Allah Ta'ala bagi, semua Allah Ta'ala bagi. Tinggal lagi bila dia ada agama, dia kontrol. Time orang hina Islam, baru diguna. Tapi setakat dia hina diri dia sendiri, tak apa. Nabi orang letak apa tu? Pertama, baling batu masa pergi ke Taif kan, sebelum peristiwa Isra' Miraj. Baling dengan batu, berdarah kaki, sembahyang di Masjidil Haram depan Kaabah. Masa tu dikelilingi Kaabah itu dengan berhala. Tengah-tengah sembahyang tu orang ambil tali perut apa tu, kambing, letak atas leher Nabi. Nabi tak ada apa. Tapi bila orang hina Islam, hina apa ni Allah, itu Nabi tak boleh maaf. Jadi ini perangai-perangai ni keluarlah. Bila dah orang hina Islam, hina Allah, maka pada masa itu tuan-tuan keluar marah Nabi. Kita macam itulah, kena jadi lagu tu. Orang hina, terutama sekali orang Islam yang menghina Islam, menghina hukum Islam, masa tu keluarlah marah. Ini dah kita masih lagi okey. Kan? Bila ada ulama yang marah, kita marah pada ulama tu pula. Ya? Jadi ini yang tak kena, kita tak pandai guna. Baik, saya nak cerita juga supaya tuan-tuan faham tentang kenapa Allah Ta'ala ni ada sifat bengkeng yang tuan-tuan rasa bengkeng ni aku tak kenal. Duk mikir seorang tak, bengkeng, sombong ni aku tak kenal belaka ni. Tapi kenapa Tuhan ada? Kan Tuhan tu comel. Saya dah kata, key dia, Tuhan dia akan guna benda-benda tu bila perlu. Sebagaimana polis, dia ada pistol. Kenapa semua kita ni tak dibekalkan pistol? Polis saja yang diberi pistol, askar saja diberi senapang,
ataupun rifle ke apa benda, kan, M16 ke apa benda, kenapa dia diberi? Sebab dia sudah ditrain dan diajar, direkrut supaya pistol ni aku bagi pada engkau guna bila perlu. Jenis kita ni kalau tak direkrut begitu, tak diajar begitu, kalau ada pistol maka kita mungkin kelahi dengan bini sikit tembak, nak marah anak sikit tembak. Sebab apa dia? Sebab tak pandai guna. Jadi orang yang diberi kuasa maka dia akan direkrut untuk pandai guna benda tu. Siapa dia? Polis, pangkat konstabel ke apa benda, pangkat rendah, ada pistol belaka, kan. Jadi apabila ada pistol, ditrain dia. Okay, pistol ni bukannya kata awak nak marah siapa-siapa, awak tembak aje. Hatta kadang-kadang orang pencuri ke penjenayah kalau dia lari apa ni celah-celah orang ramai, polis pun takkan guna pistol dia. Dia takkan tembak main-main sebab takut kena orang lain. Jadi di sinilah maknanya benda yang tak elok tu sebenarnya ada kalanya bagus. Pistol tak elok, kita tengok orang pegang pistol pun kita takut. Tapi kalau sudah direkrut, ditrain dan dilatih guna pistolnya masa gini-gini-gini, maka silakan. Jadi Allah Ta'ala ni tak payah latih sebab dia Tuhan. Aku tahulah, pandailah guna. Masa bila aku nak guna sombong aku, banking aku, kemudian al-muntakim, balas dendam aku. Ya, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kamarum wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على جماعة المسلمين سمعنا رحمة الله سبحانه لمن لم يسأل قبلنا يعني من بين أستاذ حمزة الذي كان اليوم في دار الحضير. Jadi diminta saya menggantikan program ini, insyaAllah saya tak boleh lama, sekadar setengah jam sahaja sebab saya nak kesedayah pada kuliah maghrib. Jadi sambungan daripada yang dia baca lah, merujuk dalam kitab apa ni, buku kesalahan-kesalahan dalam ibadat solat, buku surat berapa? 71. Betul, buku surat 71. Sampai di mana? Tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan ini, dalam kitab Al-Arba'in Imam Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kamu membaca Allahu Akbar dengan mengingati bahawa tiada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah kamu membaca wajah tu wajihiyah dengan perasaan bahawa kamu benar-benar menghadapkan jiwa kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling daripada yang selainnya. Yang ketiga, hendaklah kamu membaca Alhamdulillah dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah atas semua rahmat dan nikmat-Nya.
Dan yang keempat, hendaklah kamu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan perasaan bahawa kamu sangat lemah dan segala urusan itu hanya terletak pada kuasa dan kehendak Allah semata-mata. Baik, jadi kita nak sambunglah daripada apa yang Ustaz Hamzah baca ni. Jadi kata pengarang ni, musannif, ya, musannif ni pengarang ni, buku ni lah, kesalahan-kesalahan dalam ibadah solat. Dia merujuk kepada kitab Al-Arba'in, karangan Imam Al-Ghazali. Dia menyatakan ada empat perkara yang kita kena ambil perhatian dalam solat. Nah, empat perkara ni, iaitu yang pertama, hendaklah kamu membaca Allahu Akbar dengan mengerti bahawa tiada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedia maklumlah ucapan Allahu Akbar ni adalah merupakan takbir. Dan itu juga merupakan sebagai rukun dalam solat. Sebab dia kata takbiratul ihram. Makna takbiratul ihram ni, tuan-tuan tahu lah kot, nah? Kita ulang balik. Bermaknanya, setelah mana kita mengucapkan Allahu Akbar, maka diharamkan kita melakukan sebarang perbuatan dan perkataan melainkan yang khusus, yang khusus dalam solat saja. Jadi bila kita dah angkat takbir, angkat tangan tu sunat. Sebab ada mazhab yang tak angkat tangan. Jangan kita kata tak betul, kan? Betul. Yang rukunnya Allahu Akbar. Itu kata takbiratul ihram. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar ni lah, kata Imam Ghazali, hendaklah kita mengingati makna lintasan dalam hati kita, lintasan dalam pemikiran kita ialah kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah. Maka terdasar kita membesar mengagungkan Allah, maka sebab itulah kita berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kita tidak melakukan sebarang perbuatan dan perkataan melainkan yang dikhususkan dalam solat. Itu kena jaga betul-betul. Jadi kita kena hadirkan hati kita tu dengan penuh khusyuk dan tawaduk, merasakan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah tu maha besar. Tapi kita tak boleh nak sebut dengan perkataan bahasa kita Melayu ni. Dia kena sebut dengan lafaz Allahu Akbar. Dan ingatlah bahawa ketika itu lintasan dan kita fokuskan dalam pemikiran kita, Tuhan itu yang maha besar daripada segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab mengagungkan Allah, mentazimkan Allah, jadi sebab itu kita mendirikan solat bagaimana difardukan pada kita. Tak boleh buat yang lain lah. Sebab ni ada yang berlaku pada kita, tuan-tuan. Ya. Di masjid ni lah. Di masjid ni sendiri. Kadang-kadang saya datang semayang, tumpang semayang berjemaah. Jadi berjumpa dengan keadaan kita macam-macam di masjid ni. Kan, dia orang tak perasan. Dia orang tak perasan. Kadang kita duduk sebelah dia, kadang di belakang dia. Dia tak perasan yang kita ni nampak. Jadi bila sembahyang ni, kita tak boleh buat perkara yang lain melainkan dalam solat. Di tengah-tengah sembahyang, handset dia bunyi. Boleh keluar handset, boleh tekan, boleh tengok, baca SMS dulu. Lepas tu off, masuk poket, terus sembahyang. Tuan-tuan, sah ke tak sah sembahyang? Dalam masjid ni, kat sini ha? Saya sebelah dia. Bunyi handset dia boleh keluar, tekan tengok, baca dulu. Dia duduk baca, habis baca, off, buah poket, sembahyang. Terus sembahyang. Imam berokok, dia berokok. Namanya sembahyang, tetapi Allah tidak terima. Sebab tu yang kita minta nak sembahyang, nak apa ni, putus hubungan semuanya dengan alam dunia, dengan anak bini pun tak boleh lagi dah. Hanya semata-mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang lain dah. Tu yang kata takbiratul ihram tu, Allahu Akbar, haram hablah semua lain, tak boleh. Melainkan yang dikhususkan dalam solat sahaja. Ada sekali sesembahyang di Karak, Masjid Karak.
dalam program saya nak pergi ke Jengkar. Jengkar apa dalam sempadan dengan Negeri Sembilan. Jadi dia orang jemput tunggu saya dekat Masjid Karak. Bila sembahyang kat situ, dalam keadaan duduk tahiyat awal, ada hamba Allah ni boleh keluar sapu tangan, boleh buang kahak dia, boleh buang hingus dia, boleh apa semua. Lepas terlipat sapu tangan, tengok pula kahak dia tu macam mana. Masukkan sapu tangan dalam poket, terus sembahyang. Sebab itulah kita tuan-tuan, buat sembahyang ni Allahu Akbar. Banyak perkara kalau kita detailkan dalam buat sembahyang ni pun banyak yang kita yang sangkut. Waktu bila kita sembahyang, pernah saya buat kursus, kursus bimbingan solat di bangunan Daya Bumi, anjuran pos, pejabat pos wilayah persekutuan. Satu hari daripada pagi sampai ke petang, 3 hari lah. Jadi kita bagi panduan buat solat, kursus buat solat. Jadi kita tekankan balik buat solat ni banyak yang tak betul. Tak betul di segi bacaan kita, tak betul di segi rukun-rukun fi'li kita. Nah, kita ada rukun fi'li, ada rukun qawli. Rukun perkataan kita, ada rukun perbuatan kita. Jangan buat sembahyang sambil lewa. Jadi bila saya tanya anggota sujud ada berapa? Ada yang kata 7, ada yang kata 4, ada yang kata 6. Kan? Jadi anggota sujud kita tu, kita nakkan bahawasanya tiap-tiap anggota sujud mesti kena pada keadaan tempat yang kita solat. Dia tak boleh kita lara dalam bab. Jadi bila sujud, tapak tangan kita ni mesti dalam keadaan terhampar. Semua tapak tangan, perut, jari jemari kita mesti kena pada lantai atas kapet, atas tempat kita sembahyang. Dia tak boleh dalam keadaan tangan begitu. Ni, dia melengkung. Bila duduk macam ni, dia tak rapat. Yang ni boleh kita rujuk dalam kitab Bimbingan Mukmin, jilid yang pertama, karangan Imam Al-Ghazali. Ramai yang sujud lebih kurang, tangan duduk macam ni, tangan duduk melengkung gitu, tangan dia nak semua ni rapat, mencecah ke permukaan lantai yang kita sujud. Kemudian dahi kita, songkok kita ke serban kita, dia tak boleh tutup ni, kawasan dahi ni mesti terbuka. Wajib, wajib kena tempat kita sujud. Bagi muslimat, pastikan anak telekung di dalam tu, dengan telekung dia jangan beralah. Dia bila dia lapik dahi ni, memang dia tak sah. Jadi dahi kita mesti kena tempat kita sujud. Itu benda yang wajib, rukun. Lutut kita. Dan bila sujud, kata Imam Al-Ghazali, jangan kamu sujud bagaikan ibu ayam yang mengeram anak yang kecil. Kan? Berimpun semua macam tu dengan lengan-lengan kita. Dan bila sujud pula, lengan pun sekali-kali dihamparkan atas tu. Tak, lengan dia kena angkat. Dia bukan boleh duduk tekan sekali macam tu. Lengan kita terangkat dan keadaan kita terbuka kan, renggangkan. Ini anggota sujud kita. Kemudian ni, dua perut ibu jari kaki. Ibu jari kita tu, ibu jari kaki, kedua-dua perut tu mesti mencecah di lantai. Oh, dapat semua lagi baik. Yang rukun dia kata, dua perut ibu jari kaki tu kena. Jadi kita lipat macam ni. Ramai yang sujud, kaki dilipat, kuku dia, kuku dia mencecah, perut dia naik ke atas, perut jari dia, dia tak sah sujud. Ada yang kaki bersilang pun ada. Ada yang terangkat pun ada. Dah bersilang, kaki terangkat di belakang. Ini perbuatan-perbuatan yang kita buat dalam keadaan kita solat. Maka solat kita tu namanya sembahyang, tapi sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sah. Ya?
ni rujuk baliklah dalam kitab-kitab fiqah. Tengok dalam fiqh Syafi'i, dalam kitab Al-Um, kitab Bahrul Mazi, dalam kitab apa Al-Mu'inul Mubin, banyak kitab-kitab fiqah. Dan kesempurnaan solat, kau tak reti bacalah kitab-kitab jawi. Tengok dalam kitab Bimbingan Mukmin jilid yang pertama yang ditulis dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Nah, jilid yang pertama, kesempurnaan solat dalam kitab Bimbingan Mukmin. Kau nak tengok kitab jawi ni payah sikit. Kadang kitab jawi ni dia ada bahasa Arab. Nah, ada bahasa Arab selang-seling dengan bahasa Arab. Tu untuk mudah. Baik. Jadi bila kita mengucapkan Allahu Akbar, datanglah lintasan dalam hati kita dengan kita merasakan kebesaran Allah. Nah, Allahu Akbar tu Allah Maha Besar. Yang kedua, hendaklah kamu membaca wajah tu wajihia dengan perasaan bahawa kamu benar-benar menghadapkan jiwa kepada Allah, jiwa kamu kepada Allah, dan berpaling daripada yang selain. Ini kita baca dalam doa iftitah kita lah. Doa iftitah kita. Wajah tu wajihia lillazi fatarash samawati wal ard. Jadi bila kita sampai kepada wajah tu wajihia ni, wajah tu wajihia, maka kita kasatkan lintasan dalam hati kita benar-benar bertawajuh ni, sedang menghadapkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan melihat di atas solat yang kita lakukan. Dia kena hadap betul-betul, dan kita sedang menghadap Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Jadi bila kita menghadap kepada Allah ni, putus hubungan daripada yang lain, daripada yang lain, hanya dengan Allah. Merasakan kita ni sedang bertawajuh dengan Tuhan. Jadi bila bertawajuh dengan Allah, berta'abud dengan Allah, maka di situ mudah-mudahan kita mendatangkan khusyuknya dalam solat tu. Merasakan tu dalam apa hadis arba'in, dia kata kamu nampak seolah-olah macam mana Allah melihat pada apa yang kita buat, dan kita pun nampak bahawa apa yang kita buat dinampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nampak. Jadi kita sebab tu wajah tu wajihi. Wajah tu wajihia, kita menghadapkan sungguh-sungguh wajah kepada Allah. Allah sedang melihat, Allah sedang memerhatikan kita. Merasakan macam tu. Nah. Bahawa kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Jadi kita tak lalai, tak bawa kepada perkara yang lain. Yang ketiga, hendaklah kamu membaca Alhamdulillah dengan rasa syukur yang setinggi-tinggi kepada Allah atas semua rahmat dan nikmatnya. Merujuk dalam tafsir Al-Karim karangan Al-Syekh Al-Mustafa, dia kata Alhamdu, segala puji-pujian bagi Allah. Lillahi, bagi Allah. Nah, Alhamdu tu segala puji-pujian. Lillahi, bagi Allah. Pasal apa dia sebut segala puji-pujian? Dia ada empat di situ. Dia kata yang pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Yang keempat, puji hadis bagi qadim. Dia ada empat. Faham? Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Dia ada empat dalam. Semua tu bila kita simpulkan balik dalam, saya merujuk dalam tafsir Al-Karim ni, kata Al-Syekh almarhum Syekh Mustafa, maka semuanya itu dibalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita disuruh memuji Allah dengan kita menyebut alhamdu. Maka disebut dengan ni Alhamdulillah. Tidak ada yang layak untuk kita puji melainkan kita pujinya Allah. Kita puji manusia, maka hakikatnya puji itu, kata Syekh Mustafa, dia balik kepada Allah. Pasal apa? Allah yang bagi orang tu cerdik, Allah bagi orang tu pandai, orang Allah bagi orang tu kreatif, orang segala-galanya. Jadi bila kita puji kawan tu, dia puji Allah. Kita puji isteri kita, pandai masak, pandai menjahit, pandai gitu. Puji itu puji Allah. Sebab Allah yang telah meletakkan
insan ini dengan segala kepandaian. Syekh tu dia buat tafsir macam tu. Dan bila kita puji hadis sebagai hadis, benda yang baharu, puji bagi yang baharu, kepujian dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tuhan yang maha layak untuk menerima pujian. Jadi itulah hakikat puji. Kenapa disebut dalam tafsir puji-pujian, dia ada empat. Jadi kita ni tuan-tuan kena bermuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah, dalam apa nama, ayat dalam surah Ali Imran tu no? Maka dia kata bila kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, lalu disuruh kita puji Allah dengan Allah turunkan firman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, tidak sia-sia Kau jadikan segala-galanya semuanya ini, maka pisahkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Tuhan mengajar kita dengan wahyi, dengan kalimah Allah yang suci. Waktu kita nampak kebesaran Allah, nampak keindahan apapun, semua itu kebesaran Allah. Jadi Tuhan suruh kita puji macam itu. Kemudian yang keempat, hendaklah kamu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka, dengan perasaan bahawa kamu sangat lemah dan segala urusan itu hanya terletak pada kuasa dan kehendak Allah semata-mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat akan dikau kami sembah dan akan dikau kami memohon pertolongan. Ada saya buat kursus, buat apa, kursus perkahwinan. Saya suruh peserta kursus terjemahkan Fatihah ni daripada Bismillah sampai Waladhalin. Satu pun dia tak boleh jawab, bakal pengantin. Saya kata tolong terjemah Bismillah sampai Waladhalin. Baca pun tak boleh. Allah, 48 orang peserta laki-laki, seorang ya boleh baca Fatihah dengan sempurna. Hak lain tak boleh. Tuan bayangkan. Kursus 2 hari. Hari penyudah tu nak bagi sijil. Saya kata sebelum saya bagi sijil dekat kamu ni, baca Fatihah seorang sekali. Memang tak ada dalam kita punya tu, kita punya apa? Petas saja kursus tu tak ada. Saja saya nak tengoknya. Suruh seorang 48 orang. Seorangnya boleh baca. La ilaha illallah tuan. Bila tanya bila nak kahwin ni? Cepat bagi tarikh. Ya. 48 orang. Baca seorang sampai pukul 7. Masa tak mengizinkan. Jadi masa peserta laki-laki duk baca ni, budak-budak perempuan ni keluar masuk silih berganti pergi beli air. Budak perempuan, kau ni keluar, kau ni masuk, kau ni keluar, masuk. Apa hal? Kencing, gobra, takut kena baca Fatihah. Bila saya kata Allah, pukul 7 tak sempat no? Habis peserta laki-laki tak sempat. Bunyi tu, bergema dewan. Urut dada, lega dia. Saya kata lega, bukan kamu lepas, esok kamu tak lepas lagi dengan Allah Ta'ala. Kena ikut saya tak bagi sijil ni, baca Fatihah tak lepas. Tapi arahan ni, bila kursus habis kena bagi sijil. Teruk sungguhlah ya Allah, bahkan pengantin. Itu pengalaman saya. Banyak dulu kita buat kursus di daya bumi, kursus. Saya tekan bab ni lah, bab solat, bab Fatihah, bab mandi, bab taharah. Kita tekan bab ni lah. Bab ni perkara yang pokok kan. Banyak sangkut masalah. Saya tanya dia juga, dalam kita bab hukum ni, bab mandi, ada mandi wajib, ada mandi yang harus.
boleh terang mandi wajib mandi harus ni. Dia kata mandi wajib, mandi harus, mandi harus, mandi bunga dia kata. Ya Allah. Kau baca kitab mana? Mandi harus, mandi bunga. Mandi wajib? Mandi wajib tak tahu Ustaz. La ilaha illallah. Bakal pengantin. Saya suruh mengucap dia selawat, suruh selawat dia mengucap. Lentang pukang dia buatnya tuan. Bakal pengantin, dia punya gobra. Astagfirullahaladzim. Ha. Jadi inilah kita nak cuba tekan balik bab solat, bab apa semua. Jadi kita balik pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ tu kata Imam Ghazali, datangkanlah perasaan pada diri kamu bahawa kita ni lemah. Yang maha berkuasa adalah Allah dan segala urusan kehendaknya Allah semata-mata. Kita tak ada daya upaya apa. Tu yang kita konsep ba menyerah kan, menyerah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita konsep menyerah dan memohon kepada Allah dalam bentuk kita memohon kepada Allah. Tak ada kita boleh minta pada yang lain. Di situlah menunjukkan kita ni lemah, kita ni dhaif. Yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Cuba rasa macam tu. Ha. Ini lebih kurang diambil dalam kitab Bimbingan Mukmin lah. Dia saring daripada kitab tu, dia cuba hurai kat kita satu persatu tu. Kitab Bimbingan Mukmin dia sebut dalam bab ni. Jadi merasakan kebesaran Allah dan kita ni urusan apa pun kita dengan Allah dan terletak di atas kuasa Allah, tu kita kata iyyaka akan dikau ya Allah na'budu, kami sembah. Wa iyya wa iyyaka dan akan dikau ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Cara tak langsungnya di situ adanya konsep doa, pohon permohonan kepada Allah, doa minta dengan Tuhan. Sehari semalam 5 waktu kita duk sebut yang ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu kita nak buat apa pun, nak baca doa, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Kita nak buat air penawar ke apa ke, bacakan Fatihah. Orang demam panas kan, demam panas. Jangan mereka main demam panas ni. Terlampau kritikal dia boleh terbang kot tingkap. Ada budak demam panas, dia terbang kot tingkap. Jatuh di luar ICU 2 hari koma, meninggal. Terlampau panas. Dia dah tak ada arah, menggelabah. Jadi masa ni lah tuan-tuan, kita bila panas ni cepat-cepat kita doakan, bacakan Fatihah. Bacakan Fatihah 7 kali, kita tiup dalam air tu bagi dia minum. Tapi kena fokus betul-betul lah. Kena fokus betul-betul dan yakin sungguh, minta sungguh dengan Allah, dengan hati yang membulat kepada Allah, minta baca. Dan satu kaedah lagi pula, kita bacakan Fatihah, baca 3 qul di telur ayam, pecah, ambil telur kuning. Ambil telur kuning tadi. Bancuh, bagi dia hancur. Ambil kertas, kertas buku anak-anak kita, sebesar 3 jari ni, panjang sejengkal, tebuk tengah, buat lubang. Sapu telur yang kita dah baca tadi tu, tampal dekat ni, dekat pusat. Kertas yang lubang tu bagi pusat keluar kat lubang. Tampak. Sekejap lagi tengok dia punya panas, kertas tu tercabut, dia lekang. Ambil sapu tampal lagi. InsyaAllah dalam 3-4-5 kali kita tampal, panas tu surut. Dia surut panas. Fatihah dengan 3 qul. Itu kata Al-Quran Asyifa' wa Rahmah. Ini peringatan lah kita kan. Kadang-kadang ada cucu, ada anak demam panas. Jangan cucuk, jangan injection. Bila injection tuan-tuan, panas dia masuk, dia tak keluar. Jadi budak lagi mengelabah. Keluarkan panas. Bacanya Ummul Kitab dengan 3 qul.
Baca kat telur, pecah, ambil telur kuning tu, hancurkan. Ambil kertas besar tiga jari panjang sedikit, tepuk tengah-tengah. Sapu telur, tampai di pusat. Jadi bila kita tepuk tu, pusat keluar kat kertas tu lah. Tak kena lah pusat. Eh, jangan tutup pusat, bagi terbuka. InsyaAllah. Pengalaman saya dalam tiga kali kita tampai, sejuk normal. Lepas tu bagi air suam. Sebab kalau dia panas sangat, dia kemuncak, dia akan tarik. Bila tarik, budak tu tak sempurna. Lama-lama dia jadi bodoh. Ha. Jadi itulah rahmat kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Diulang-ulang dan rasalah kebesaran Allah, dan Tuhan itulah yang maha besar, dan Tuhan itu maha berkuasa, dan kita menghadapkan urusan kuasanya hanya kepada Allah. Lintahkan hati kita macam tu. Ha. Jadi itulah empat perkara yang disebut oleh Imam Ghazali, yang kita kena ada lintasan dalam hati kita. Mudah-mudahan sembahyang kita tu akan dapat rasa khusyuk dan tawaduk. Nah, kalau tidak, sembahyang kita dilara gitulah. Takat kita sembahyang, orang nampak kita sembahyang, tetapi hakikat sembahyang kita dalam keadaan kita yang lara, tidak ada khusyuk. Tapi khusyuk tak khusyuk pun kena buat. Jangan tak sembahyang pula. Ada orang pergi mengaji, tok guru dia kata, kau sembahyang khusyuk tak? Dia kata, tak khusyuk. Tak khusyuk, tak payah sembahyang. Haru ni. Ha? Tok guru dia kata, tak payah sembahyang. Bila khusyuk, tok guru dia kata, kau dah khusyuk, baru boleh sembahyang. Tok guru menentukan. Ha, ni benda-benda ajaran sesat. Khusyuk tak khusyuk, kena sembahyang. Cara mana kita nak khusyuk sembahyang? Kata Imam Ghazali, kita telitilah bacaan kita yang kita baca semua tu. Kita cuba memahami bacaan. Dia tak bawa ke lain, kan? Bukan sebut terjemah, memahami secara lintasan. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita rasa perasaan lintasan dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu lintasan bayangan dalam hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kada puji-pujian bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang memerintah pada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan yang telah kau beri nikmat ke atas mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukanlah jalan-jalan yang dimurkai dan jalan-jalan yang sesat. Amin. Makbulkan permintaan, diperkenankan permohonan kami. Dia mari lintasan begitu. Mudah-mudahan kita khusyuk. Nah, dia tak bawa ke lain. Ha, waktu kadang-kadang sejadah-sejadah ni pun kadang-kadang tu setengah-setengah tubuh dia tak mau, kan? Sejadah cantik-cantik depan sangat pun dia lara juga. Tengok sejadah, tengok pokok, kan? Gambar pokok, teringat kelapa di gambar. Ha, sudah. Kan? Ha. Jadi kita sembahyang teking putih ni sedap sikit. Dah. Kosong. Terasalah putih itu membayangkan satu daripada yang akan membalut tubuh kita ketika kita jadi mayat besok. Jadi cubalah hadirkan hati kita dalam solat, tiap-tiap yang kita lakukan, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam hati kita, dalam keadaan kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ha? Wallahu a'lam. Di sekadar tuan-tuan, saya dapat mengisi masanya buat nak ke kuliah maghrib di Selayang. InsyaAllah nanti disambung oleh Ustaz Hamzah seterusnya nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.